Selamat pagi sahabat Kompas TV. Sekarang saya berada di dekat rumah Erina Gudono. Rencananya jam 7 nanti akan diadakan siraman dari pihak calon pengantin wanita. Seperti apa situasi rumah dari Erina Gudono saat ini? Segera akan saya sampaikan. Oke, selamat pagi sahabat Kompas TV. Sekarang saya sedang bersama keluarga dari Erina. Ini nanti mau datang ke siraman ya? Iya. Ya. Ini keluarga dari mana? Dari Kediri. Oke. Saya halo dulu buat Erina. Halo. Ya, sekarang saya berada bersama dengan tetangga dari Erina Gudono. Ini datang ke sini untuk nonton siramannya ya? Iya, gimana siramannya menurut Bapak Ibu? Kami nangis. Ibu juga nangis tadi? Oh iya. Enggak sampai hati ya. Pak Gudono juga masih ada ya. Nah terus, ya pokoknya ini luar biasa mas. Kami sebagai tetangga itu merasa sangat bersyukur ya. Insyaallah senang banget gitu ya, mudah-mudahan nanti dari kampung kami Purwasari ini Mbak Erina sama Mas Kaisang jadi orang yang sukses ya, sukses dan punya keturunan keluarga yang sakinah mama dan Roma ya. Sahabat Kompas TV, sekian dari saya. Kira-kira acara nanti malam bakal seru juga ya, apa tetangganya lebih banyak yang datang? Kita ketemu nanti. Sahabat Kompas TV, seperti yang Anda lihat sekarang saya berada di kawasan rumah Erina Gudono. Ini adalah tendanya dengan nuansa putih, ada bunga-bunga, jadi dekorasi untuk acara lamaran hari ini dan juga tadi pagi acara langkahan dan juga sungkeman serta siraman. Acaranya sangat hikmat dan juga seru. Saya sampai keringetan ini karena saking excitednya pengen menggambarkan yang terbaik untuk Anda sekalian di rumah. Bisa dilihat lampu-lampunya juga sangat cantik dengan dekorasi kain-kain di atas sana. Iya, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi besok di Ambarukmo untuk meliput acara akad dari Kaisang dan juga Erina.